Apakah hukumnya orang yang terkorban dalam kapal selam pergi lihat bangkai kapal di dasar laut? Nama apa kapal kapal selam? Kapal Titan. Kapal Titan ni kapal yang kuatlah kononnya. Okey, boleh tahan kekuatan tekanan air. Nampak? Tebal dia dua kaki. Tebal tu besi dia. Nah. Dia boleh muat 6 orang atau 5 orang. Katanya lah Google. Kau tak tahu kau. Jadi naik nak pergi tengok Titanic. Titanic sudah tenggelam. Titanic ni yang cerita Titanic tu lah. Faham? Kapal yang kapal apa ni? Kapal yang Transatlantic. New York ke apa, Southampton, England. Okey. 1912 tenggelam. Pelayaran pertama tenggelam. Kenapa tenggelam? Kerana mereka rasa bangga bila siap kapal Titanic keluar dalam surat khabar, jutera kapal itu berkata, kapal Titanic, kapal terbesar dunia, mustahil tenggelam. Allah marah, Allah perintahkan malaikat tenggelamkannya. Betul tak? Semuanya dengan perintah Allah. Kita ada Allah perintah. Lepas tu jangan kata kita yang rasa hebat kan. Buatlah kapal besar, jangan kata mustahil tenggelam. Kerana yang mengapungkan sesuatu di atas air bukan kapal, bukan teknologi, Allah. Bila Allah nak benda yang berat nak terapung kapal 30,000 ton terapung, Titanic 60,000 ton terapung. Kalau Allah nak tenggelam paku 0.5 aun tenggelam. Faham lagi? Neh. Jadi sampai masa pelayaran pertama tak sampai setengah pula. Baru 1/4 pelayaran. Nah. Accident. Bukan langgar bukit. Langgar ABC. Air batu cendol. Itu baru air batu kosong baru, belum ada buah kabung, belum letak cendol lagi, faham? Dan bukan langgar begini, kena bahagian tepi sahaja. Okey? Kena bahagian tepi bergesek dan putus dua. Tak apalah, tinggal cerita tu, tenggelam. Tenggelam berapa, tenggelam berapa jarak? Tenggelam 4000 meter lebih kurang. 2.5 mil, 2.5 batu, 4 kilometer dalam dia tu, 4 kilometer. Okey, kapal ni menurut kajian, kapal Titan ni boleh sampai 4 kilometer. Nampak? Ikutlah plan dia. Tapi dengan kehendak Allah, berlakulah apa yang telah berlaku, kematian. Sebab apa? Bila tekanan kuat, ditunggu satu ruang saja. Walaupun sebesar lubang jarum, ruang udara boleh masuk, dia akan mampat. Kruk. Okey? Orang akan hancur lebih. Apakah hukumnya kita naik kapal lagu tu? Tengok tujuan. Nah, kalau tujuannya menyelamatkan nyawa orang, harus. Faham lagi? Lepas tu orang yang nak selamat nyawa orang, dia boleh terjun dalam laut. Nampak? Okey? Okey. Tujuan nak jalan-jalan saja. Nak jalan-jalan saja tidak dilarang. Kerana Allah suruh tengok apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Suruh tengok. Okey? Semua kelengkapan kelengkapan sudah dijaga. Ya? Mana sokongan daripada pernafasan dan sebagainya. Itu dibenarkan syarak. Cuma bila suka-suka bukan benar untuk islahkan sesuatu, maka dia kira tidak digalakkan dalam Islam. Kalau kita nak bermain benda yang boleh membahayakan nyawa, takut-takut jadi Allah tidak suka. Okey. Jadi mudah-mudahan yang Islam Allah ampunkan keduanya. Dua orang, seorang jutawan yang terkaya di Pakistan, Islam, dan anaknya. Okey. Allah ampunkan keduanya dan rahmatkan keduanya. Soalan seterusnya.